Aduh. Ya Allah. Nih, kiri kanan. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel informasi terkini yang memuat berita-berita aktual terkini dan viral. Pada kesempatan kali ini, info terkini akan mengabarkan kisah warung sembako yang berada di tengah-tengah kebakaran, namun tidak tersentuh api sedikitpun. Masya Allah. Dilansir dari tribunnews.com, api yang membakar pasar Kroya Cilacap, pada tengah tanggal 23 Desember tahun 2021 lalu, sudah dipadamkan. Namun peristiwa itu masih menyisakan cerita unik, yang membuat banyak orang keheranan. Ada satu kiosk, atau kios sembako, di tengah pasar Korea yang masih utuh dan tidak hangus terbakar. Padahal, kanan-kiri atas bawah kios tersebut sudah hangus dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi di pasar Kroya, Cilacap ini hampir membakar habis semua ruko yang berjumlah kurang lebih 500 kios. Dengan segala kehendak Allah yang Maha Kuasa tentunya, ada satu kios yang benar-benar utuh. Masya Allah, di samping kanan-kiri, depan belakang ludes terbakar. Tapi di toko ini masih utuh, bahkan makanan frozen pun masih dingin. Dari informasi yang beredar, ternyata pemilik kios tersebut, dikenal rajin untuk bersedekah. Kisah itu sudah beredar di lingkup warga. Setelah ditelusuri ternyata pemilik ruko tersebut, sering menyedekahkan sebagian hartanya. Semoga yang like, komentar dan subscribe channel ini, senantiasa dikaruniai kebahagiaan dan keberkahan. Amin.